Pak Karul, boleh ini jelaskan sedikit mengenai tutor kita hari ini, Pak? Baik, jadi Universitas Putra Batam itu menyelenggarakan Disnatalis ke-14. Jadi selama 2 tahun ini kan karena pandemi COVID-19 kami tidak menyelenggarakan Disnatalis gitu ya. Nah, kali ini kami menyelenggarakan Disnatalis yang ke-14 dan salah satu program kegiatan Disnatalis kami itu ada Job Fair ya. Nah, Job Fair ini kami bekerja sama dengan mitra-mitra perusahaan. Jadi mitra-mitra kami yang sebelumnya sudah bekerja sama. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami yang sebelumnya mungkin ada proses magang dan sebagainya macamnya lah gitu. Nah, kali ini coba kami buat kegiatan yaitu Job Fair. Nah, Job Fair ini sendiri kami laksanakan selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Agustus yang melibatkan hampir 12 perusahaan ya, salah. Ya, hampir 12 perusahaan ya. Beberapa di antaranya misalnya Pegatron, kemudian ada Simatelek, nah, kemudian ada Haris, ada PT PKSS, Caterpillar. Nah, itulah mungkin beberapa perusahaan yang bergabung bersama kami. Pak, hingga hari kedua penyelenggaraan ini sudah berapa peserta yang ini datang ke sini? Ya, kalau kita hitung hari kemarin 1.500-an lebih begitu ya. Dan hari ini juga hampir 3.500-an lebih, mungkin ada sudah sampai 5.000-an ya. 5.000. Dalam ya 5.000-an dalam 2 hari ya. Tetapi itu di range waktu dari pagi sampai dengan sore jam 3. Jadi kami menghitungnya begitu ya. Dari pagi sampai sore ya. Dari jam berapa ke jam berapa nih, Pak? Itu mulai dari jam 9 kita sampai jam 3 sore. Jam 3 sore. Ya. Kira-kira nih, Pak, dari 12 perusahaan ini mencarinya banyak kan gitu, Pak? Mungkin ribuan atau ya, kami tidak tahu persis ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing di ya, instansi begitu ya. Mungkin kalau lihat dari antusias ini kayaknya Pegatron yang lebih banyak butuh tenaga ya. Pegatron ya. Ya, dibandingkan dengan yang lain ya. Tapi dari lihat antusiasnya ya, kita lihat dari antusiasnya. Tapi untuk masing kebutuhan masing-masing persyaratan lalu kemudian jabatan atau pekerjaan apa saja yang dibutuhkan itu bisa langsung ke meja-meja mereka masing-masing. Di stand-stand mereka masing-masing karena di situ sudah disiapkan informasi tentang lowongan pekerjaan apa saja. Yeah.